warnanya guys cakep. Ini sudah jantan ya? Jantan pak. Terunggung kalau di ternak nih, anakannya mahal ya? Mahal pak, dia lebih mahal daripada murai. Oh lebih mahal. Mantep nih, mulus lagi. Tanpa jeda deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke tentunya, untuk kali ini kita ke kios Langgeng Jaya, ada di lantai dasar gedung utama belakang. Sekarang kita akan tanya langsung sama Mas Didinya untuk stok terbaru berikut harga-harganya. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Mas Didi? Oh alhamdulillah. Baik Pak. Baik ya. Ya. Nah di sini untuk alamat kiosnya nih. Alamat kiosnya itu kios Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, gedung belakang. Nama kiosnya Langgeng Jaya. Oke Mas Didi. Siap. Nah di sini untuk kirim-kirim nih yang gak bisa kesini nih gimana nih? Kirim-kirim area Jabodetabek bisa COD Pak. Untuk luar kota video call dulu. Apa minta video terbaru? Cocok transfer gak cocok cancel. Nah, kalau ada yang apa minta tuker tambah di sini bisa nih ya? Tuker tambah bisa Pak. Yang penting burung yang kita mainin plus burung sehat tidak cacat. Oke, masih kita pantau untuk stoknya ya. Siap. Berikut saya tanya untuk harganya. Siapa? Kacer, Pak. Kacer apa nih? Kacer jada hitam lolohan. Kacer jada hitam lolohan. Nah, anakan, Pak. Anakan. Nah, ini untuk kelaminnya ini. Kelamin di... pasti ada jantan, ada betina, Pak. Oh, ada jantan, ada ya, betina. Ya, soalnya kan satu sarang yang nggak mungkin jantan semua, Pak. Ini yang jada hitam ya? Jada hitam. Jada hitam semua ya. Jajah jam baru. Responnya yang biasanya buat apa? Yang buat main jinak-jinakan, main jinak-jinakan. Nah, ini kacer yang dari Loloan. Dari Loloan tuh kayak gini ya. Ini sudah jantan ya? Jantan Pak. Ini harga berapa kalau anak yang? Kalau yang jantan tak kasih harga 300.000 Pak. 300.000. Nah, kalau yang betina cukup harga 270. 270 untuk ya. Yang betina. Mana yang betina? Ini ada betina. Oh ini dipisahin gitu? Ya. Dipisahin. Oke. Ini ada kacer lagi Pak. Ada kacer lagi. Rajanya kacer apa itu? Kacer genderuwo. Kacer genderuwo. Kacer genderuwo itu hitam semua tanpa noda Pak. Tanpa noda coba lihat. Nah, ini sepilin Pak ya. Sepilin. Kacer jada hitam. Kacer jada hitam. Rajanya kacer. Rajanya kacer. Kacer genderuwo. Oh, genderuwo. Ini yang jantan. Yang betina juga ada. Yang betina juga ada. Oh. Ambil yang ini. Ini yang betina. Ini yang betina. Tinggal pilih, Pak. Ini rajanya kacer namanya, Pak. Rajanya kacer atau apa namanya? Kacer wulung. Kacer wulung ya. Tuh. Ini kacer wulung kalau di ternak nih, anakannya mahal ya. Mahal Pak, dia lebih mahal daripada murai. Oh lebih mahal daripada murai. Ini kalau anakannya tinggi pasarannya Pak. Pasarannya tinggi ya. Masih tinggi. Ini mantep banget untuk ATM masa depan ya. Ini bener-bener hitam banget yang jantannya tuh. Dia polos. Lebih besar emang Pak. Lebih besar. Kepala juga lebih jarong, paru lebih oke. Nah kalau yang kacer burung kayak gini impor atau lokal ini ya? Ini aslinya Filipin Pak. Filipin. Oh. Orang Filipina. Nah, ini Filipin. Kan ada yang jantan, ada yang betina nih. Ya. Untuk yang jantan di harga berapa ini? Untuk yang jantan tak kasih harga 900.000. 900.000. Kalau yang betina tak kasih harga 600.000, Pak. Untuk yang betina di harga 600.000. Ya. Oh, ini buat ATM masa depannya nih untuk kacer wulungnya. Rajanya kacer. Untuk stok jangan khawatir banyak pilihannya. Stoknya kalau untuk yang jantan masih ada 17 ekor. 17 ekor untuk yang jantan. Untuk yang betina ada 5 ekor. Untuk yang betina ada 5 ekor. Yeah. Tuh, untuk yang betinanya monggo
yang buat ternak-ternak ya, karena ATM masa depan, loloannya mahal deh. Mahal pak ini pak. Apalagi udah gacor ya, kacor ini pak. Ya. Istimewa. Oke lanjut lagi Mas Didi. Siap. Nah, ini ada burung istimewa lagi pak. Istimewa lagi. Ini burung warna-warni kayak pelangi. Burung warna-warni kayak pelangi guys. Kayak pelangi. Oh. Wih. Bol Amadin. Bol Amadin. Nah, ini pramuka lagi pada kosong pak. Yes. Lagi pada kosong nih. Ini nanti sore juga ngirim ke Surabaya 5 pasang. Ke Surabaya 5 pasang. Nah, kalau enggak sebentar kemungkinan lu salah sih ke Kalimantan juga. Kalimantan. Nah, ini Mas Didi. Ya. Ini kan warnanya kan beda-beda nih kayaknya ya. Iya, Pak. Untuk harganya gimana ini? Kalau untuk warna depannya itu enggak ngaruh, Pak. Enggak ngaruh. Yang penting dari punggung. Punggung. Hitungannya hijau ini, Pak. Itu kan hijau. Green semua. Green ya, semua ya. Green semua. Maupun yang dadanya ungu, yang putih, yang kuning itu sama lah. Sama. Sama. Ini di harga berapa ya? Ini sepasang tak harga 1.200.000 pak. 1.200.000 sepasang. Pasangnya. Untuk Gol Amadin ya. Tuh warnanya ke cakep cakep. Pak, stok cuma ada 15 pasang. 15 pasang. Ya. Untuk stoknya. Siapa yang gak kepingin lihat kayak gini? Buat di ruang tamu juga kamu enak makannya irit terus gak kotor juga ya kotor. Yang nyari Gol Amadin tuh mumpung lagi ready ya, warnanya cakep banget. Oke Mas Didi, kita lanjut lagi. Ini ada warna cakep lagi pak. Apa itu warna cakep lagi? Panca warna lokal. Panca warna lokal guys. Untuk yang impor kan udah saya ready yang lokal. Yang lokal. Ini ada betina dan jantan. Ada betina, ada yang jantan. Ini mulus-mulus semua ya? Mulus ada, bondol ada pak. Oh. Yang pilih. Tapi nggak nabrak ya? Oh, nggak nabrak. Biasanya badan nyonya ini bersih banget ya. Kalau untuk panca warna ini pak, kalau udah luka dikit depannya jangan dibeli. Susah ya? Susah, dia malah tambah bonyok. Tambah bonyok. Ini yang jantan bawa betina yang dipegang ini. Betina pak. Ini yang dipegang betina. Kenapa bisa tahu betina? Ini kan suaranya juga beda. Oh. Kalau betina cuman ya apa nyerecet doang. Nyerecet doang. Ini kalau biasanya betina itu buat nastran. Buat nastran. Kalau yang kalau ini jantan. Ini yang jantan. Ini jantan tulen. Jantan tulen. Kayaknya atas parunya juga bete. Ini yang jantan tulen. Nah, ini kan ada jantan ada betina. Untuk harganya gimana? Kalau untuk harga tuh pancawara ini sama aja, Pak. Sama aja. Sama aja. Ini tak bondol cukup harga 600.000 pak. 600.000. Udah makan pur belum? Jadi masalah. Garansi makan pur. Garansi makan pur. Kalau ini kalau panca warna, kalau jangan banyak banyak ulat pak. Jangan banyak banyak ulat. Kalau banyak banyak ulat, dia beraknya air bau. Oh gitu. Oke 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 oke. Warnanya cakep banget ya. Buat di halaman depan rumah ini atau buat di apiarinya lebih mewah banget. Bodinya gede emang pak. Bodinya super banget ya. Gini ada dua macam pak. Ada dua macam. Kalau Aceh ini gede. Kalau yang jenis dari apa Lampung itu agak kecil. Agak kecil. Berarti ini dari Aceh. Ini Aceh punya. Aceh punya ya. Panca warna lokal Aceh ya. Duh mantep banget. Cukup dari 600.000 ya Mas Didi. 600.000 pak. Oke lanjut lagi Mas Didi. Siap. Nah, ini Glatik Himalaya pak. Glatik Himalaya. Nah, ini orang-orang lagi jualnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Nah, ini pasaran masih 2 jutaan. 2 jutaan ya. Ini tengah harga cukup 1.7 aja pak. 1.700.000 sudah dapat Glatik Himalaya atau Glatik Jambul ya. Jambul. Ini jantan betina. Kalau untuk itu betina. Betina. Ya. Oke. Ini buat ternak ya. Buat ternak bisa pak. Oke, lanjut lagi stoknya ada berapa? Kalau di Himalaya masih ada 2 ekor. 2 ekor. Jantan betina ada. Kalau jantan ada, Pak. Ada. Ada jantan betina ada. Harganya sama. 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 Oke. Okay. Lanjut lagi Mas Didi ke ya. Burung masran selanjutnya. Di sini ada cucak cungko, Pak. Cucak cungko. Nah, ini yang bodi gede-gede. Ini yang bodi gede-gede. Ya. Mantep banget itu ya. Mantep, Pak. Bodinya tuh. Super super. Super super. Ini impor mana? Cina pak? Oh impulan Cina. Cina punya. Ini dia mau makan purga sih kalau ini nih.
kalau untuk jungkok jangan di apa, kalau makan pur itu malah suaranya kurang bagus. Oh pak. Gitu. Rata-rata yang buat masteran itu malah dikasih Nextar. Oh Nextar, nah, tambahannya. Nextar itu lebih gacor banget itu. Lebih gacor banget. Nah ini untuk cacung kok yang jantan, terus ini ya pastolan ya. Pastolan. Ini di harga berapa ini? Harga terus 1.600.000 pak. 1.600.000 ya, ya. Masih pastol banget ya. 1.600.000 yang bodi besar. Besar pak. Terus ada yang totolannya? Totolannya nggak ada. Nggak ada. Oke lanjut lagi ke. Ini ada Robin. Robin burung si legendaris. Ya. Robin ini jantan tulen. Jantan tulen. Udah bunyi? Oh bergaransi bunyi. Garansi bunyi. Sudah ngepur? Udah pur total. Pur total. Harga berapa? Harga kalau jantan untuk 1.200 yang jantan. 1.200 untuk yang jantan. Nah ini ada yang betina. Mana yang betina? Ini betina. Ini yang betina. Ya. Kalau yang betina di harga berapa? Untuk yang betina tekan harga 750.000. 750.000 untuk yang betinanya ya. Tuh, ini yang betina. Murah ini ada. Ini ada. Kenari pak. Kenari. Tukar-tukaran. Dapat tuker-tukeran. Ya pak. Tuh. Ada dua ekor. Ada dua ekor. Mau dijual berapa? Ya dua ekor kasih 110.000. Hah? Dua ekor? Ya. Warna cerah kayak gini? Ya. 120? 110.000 aja. Oh 110.000. Ya. Dua ekor 110.000 warna cerah kayak gini ya? Ya. Tuh. Untuk kami cek sendiri. Cek sendiri pak. Itu tukeran kok. Dapat tuker-tukeran. Ya. Oke, lanjut lagi kang. Ini ada Samyong. Ada Samyong. 1001 suara. Ini udah semi pur pak. Semi pur ini ya. Speknya. Tuh temennya untuk Samyong 1001 suara. Spek semi pur. Semi pur. Mantep nih. Mulus lagi. Mulus ada bondol ada pak. Oh ini bondol. Tuh, untuk Samyongnya ini di harga berapa untuk bondol mulutnya? Kalau yang bondol itu 1.100.000. Untuk bondol 1.100.000. Kalau yang ada ekor 1.200.000 pak. Kalau yang ada ekor kayak gini 1.200.000 yeah. Untuk Samyong 1001 suara. Ini yang jantan masran ada lagi. Ada burung masran lagi katanya guys. Ada cililin masran handalnya nih ada cililin. Susah nih pak. Istimewa, istimewa. Ini udah makan pur belum? Ini ya masih campur pak. Masih campur. Nah kalau untuk selilin, yang penting jemurnya jangan terlalu panas. Oh jangan terlalu panas. Dia nggak suka panas. Oh kalau kena kepanasan makannya kurang bagus pak. Oh, lama-lama. Gitu. Ini semi pur ya penuhnya tuh semi yang pur. Nyari cililin coklat buat Mas Ran. Selok ada berapa ekor? Tetap ada 3 ekor pak. 3 ekor. 3 ekor. Tuh. Mulus 2. Bondol 1. Bondol 1 tuh yang di dalam ngelawan tuh. Oh. Ini yang bondol. Yang bondol. Ngelawan tuh guys. Yang di dalamnya tuh. Ini sih. Oh, yang bondol. Yang bondolnya gila guys. Nah. Ngelawan tuh. Yang dalam ya. Yang ini bondol nah, itu. Kalau bisa sering mandi. Wah oh, ini cakep jantan ya. Iya jantan. Itu gebrek juga. Dokor itu pak. Apa punggungnya tuh gebrek. Gebrek ya. Ternyata gebrek ya. Iya so. Kalau lihat musuh gebrek pak. Oh, lihat musuh. Ini harga berapa ini? Ini kalau yang mulus kayak gini cukup harga 1.300.000. 1.300.000 untuk yang mulus. Mulus. Nah, kalau yang bondol cukup harga 1.200.000 pak. 1.200.000 ya. Untuk cililin coklatnya tuh. Monggo yang nyari masteran cililin coklat. Kebetulan lagi ready ya. Ready 3 ekor pak. 3 ekor. Oke lanjut. Ini ada Wambi pak. Wambi. Ini Wambi Hong Kong. Wambi Hong Kong pak. Ih mulus-mulus ya. Mulus ada. Bondol ada. Stoknya banyak, sehat-sehat, nggak ada yang nabrak. Oh enggak pak, aman. Aman semua ya untuk Wambinya. Harga berapa ini untuk Wambi Hong Kong? Yang jantan tak kasih harga 2.400.000. Untuk yang jantan 2.400.000. Kalau yang betina tak kasih harga 2.200.000. Untuk yang betina 2.200.000. Ya. Untuk ini udah makan pur. Kalau untuk Wambi pastinya makan pur total. Ada makan pur, udah makan pur total ya. Ya. Untuk stoknya banyak pilihan. Banyak pak. Ini apaan ini? Itu arah mata merah betina. Arah mata merah betina. Betina. Tuh. Arah mata merah betina.
Ini udah makan pur. Kalau untuk arah mata merah betina makan pur, Pak. Makan pur. Oh, untuk harganya arah mata merah ini harga berapa? Kalau betina tak ada aja 800.000 aja, Pak. 800.000 ya untuk arah mata merah yang betina. Tuh, oh, ntar dicari yang jantannya buat diternak. Diternak. Nah, ini Murai Avatar. Oh, Avatar itu asal usulnya dari Filipina juga, dari ya, Pak. Dari Filipina asalnya. Coba lihat tuh. Iya. Asal usulnya dari Filipina. Filipina Avatar, Pak. Murai Avatar dari sana. Oh, Murai Avatar, Pak. Murai Avatar. Ini jantan. Jantan. Yang betina kosong. Betina kosong. Berarti kirain dari Sumatera atau Kalimantan. Bukan, ini bukan. Impor juga, Pak. Impor juga. Ya. Untuk Murai Avatar ini di harga berapa ini yang jantan? Untuk Murai Avatar jantan tak kasih harga 850, Pak. 850.000 nah, ya. Ini biasanya buat cetak bloro ini, Pak. Oh, buat cetak bloro. Nah, ntar kan siapa tahu nunggu ada bloronya. Oh, buat bloroknya. Ini asli kan ya? Asli, Pak. Asli. Itu polesan atau enggak atau ya asli ya. Ya. Nah, biasanya gayanya gaya macul ya, gaya gini. Macul nih, Pak. Gaya macul nah, teranaknya. Stok banyak ya? Stok aman. Ini ada lagi cucak biru, Pak. Cucak biru. Nah, ini yang sebagian lagi kosong di pramuka nih, Pak. Lagi kosong pramuka. Stok ada sepasang. Ada sepasang jantan dan betina. Oh, untuk cucak birunya. Cucak biru. Mulus. 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 Untuk cucak biru di harga berapa ini? Kita kasih harga 400.000, Pak. 400.000 aja. Ya. Mulus ya, yang mulus, mulus ya. Mulus. Tuh, untuk cucak birunya mulus cukup di harga 400.000 aja. Ada berapa ekor untuk stok? Yang jantan 1 ekor, Pak. 1 ekor dua. Cucak soalnya. Terus ini. Ini ada cucak emas. Cucak emas. Nah, ini cucak emas biru Papuan punya. Biru Papuan punya. Ini udah makan pur. Untuk cucak emas pur total, Pak. Pur total. Nah, udah terpantau bunyi-bunyi? Udah, Pak. Udah terpantau bunyi-bunyi. Harga berapa ini? Cucak emas tak ada harga 600.000 aja, Pak. 600.000 aja ya untuk cucak emasnya. Untuk stoknya banyak? Sini nih. Oh, di sini, guys. Stoknya banyak. Oh, udah di sini aja nih. Ini temennya nih, katanya. Ada pitohi juga. Pitohi ini komplit, Pak. Coba liatin plus pitohinya. Nih, temennya nyari pitohi. Super jumbo kayak gini, Pak. Mantap. Mantap ya untuk pitohi. Kalau pitohi kayak gini di harga berapa? Untuk pitohi tak kasih harga 700.000 aja, Pak. 700.000 ini udah makan pur? Udah pur total. Udah terpantau bunyi? Udah pastinya, Pak. Udah terpantau bunyi ya. Untuk stoknya juga banyak ya. Oh, kalau pitohi masih ada 20 ekor, Pak. 20 ekor ya. Untuk stok pitohi ya. Ini ada temennya Papua juga. Papua juga apa itu? Cucak pantai. Sorong punya, Pak. Untuk cucak pantai, sorong punya. Dia mau makan pur belum sih? Mau lah, Pak. Mau. Pur itu berapa? Pur leopard hijau. Nah, jangan nah. Ini sampelnya dari Pak. Nah, cucak pantai lokalan Sorong. Sorong punya. Ini suaranya bagus, guys. Buat masteran atau buat koleksi nih. Nah, cakep ini, Pak. Ini jantan betinanya gimana? Kalau untuk cucak pantai itu dari suaranya, Pak. Oh, dari suaranya. Suaranya pastinya. Untuk cucak pantai yang kayak gini. Harga berapa ini? Cucak pantai tak ada harga 700.000 aja, Pak. 700.000 aja ya untuk cucak pantainya. Monggo, stok banyak ya, aman ya? Stok aman. Aman. Oke. Okay. Oke, Mas Idi, kita lanjut lagi nih. Masih jalur burung Papuan. Apa ini? Ini jagal Papua super nih, Pak. Jagal Papua super. Super ini gede bener. Gede bener. Bener kayak entok. Entok. Ih, coba lihat. Ih, sungguh banget. Ih, gede banget, guys. Emang yang super nih, Pak. Ini yang benar-benar super ya kayak gini. Yang super banget ini. Oh, mantap. Sampai pegangnya enggak muat, guys. Enggak muat. Kameranya juga sama ya, enggak muat, guys. Kayak gedenya. Gede, panjang, hitam, putih. Ya, hitam ini, Pak. Ini suaranya nih.
bikin berisik tetangga nih, bikin berisik tetangga ya. Untuk jaga Papuanya tuh, monggo yang nyari endemik Papuanya ini udah makan pur. Kalau ini makannya pelet lele saya. Pelet lele udah terpantau bunyi. Oh pasti bunyi kalau ini. Udah terpantau bunyi. Harga berapa ini? Harga cukup 1.200.000 aja pak. 1.200.000 ya. Ini yang super ada berapa yang super? Oh ada, kalau untuk super banyak pak. Masa banyak. Sekitar 20 ekor. 20 ekor yang super-super kayak gini. Ya, kalau yang bondol ini bondol aja. Ada bondol. Tuh. Kalau yang bondol ya harga berapa? Yang bondol harganya 1.1, Pak. 1.100.000 ya. Untuk yang bondol ya. Bodi gede. Bodinya super-super semua super, ya. Beneran, Pak, emang. Emang gede beda banget ya. Oke, masih kita lanjut. Di sini ada Red Glory. Red Glory, Pak. Ini yang gede ini ya. Yang gede itu banyak stoknya, Pak. Oh, mana stoknya? Oh, ini, guys. Nah, ini, guys, pokoknya untuk kirim-kirim di sini aman. Ini ada Mas Topik. Nomor telepon Mas Topik 0812-8686-6095. Oke, langsung ke Mas Topik mau pesan-pesan ya. Nah, oke, Mas Didi. Kita lanjut di sini ada Nuri Red Lori. Nuri Red Lori. Kalau Red Lori itu dia di apa dadanya tanpa hitam, Pak. Oh gitu. Kalau yang ada hitamnya itu namanya violet. Violet. Nah, ini Nuri Red Lori. Ya. Red Lori itu memang besar. Besar. Sebenarnya ada violet. Ada yang kecil juga kan ya? Nah, kalau kecil namanya Nuri Violet, Pak. Nuri Violet. Kalau Red Lori harga berapa ini? Ini tak kasih harga cukup 950.000. 950.000. Nah, dia yang pengen koleksi buat depan mainan, rumah. Bagus, Pak. Stoknya banyak. Total cuma ada 15 ekor. 15 ekor untuk Nuri Red Glory. Nah, terus ini nih. Nah, itu Rosella Grand Estran, Pak. Rosella Grand Estran. Ya. Ini satu pasang atau gimana ini? Satu pasang ya. Iya. Udah jinak. Jinak. Harga berapa ini? Itu sepasang tak ada harga 4.800.000, Pak. 4.800.000 ya. Untuk Rosella Grand Estran. Nah, terus selanjutnya ini nih. Jinak Mas Didi. Gila Pak ini. Aman ini buat mainan. Ini Lutino apa nih? Ini Lutino. Lutino. Ini jinak banget guys, jinak. Ada yang jinak nih. Jinak. Ada berapa yang jinak? Jinak ada 2 ekor. Ada 2 ekor untuk yang jinak tuh. Lutino. Lutino mata merah. Harga berapa kalau yang jinak? Kalau untuk Lutino mata merah tak ada harga 450. 450? Iya. Sama atau gimana? Eh, sama, Mas. Ini enggak gigit sama kali. Oh. Enggak gigit. Enggak gigit ya. Benar. Tuh ada di situ sama? Sama Pak. Oh pilih aja. Oh yang jinak atau yang itu? Kalau yang kayak gini cukup harga. Warna kayak gini. Nah, warna cerah itu kan ini ya? Nah, ini malah murah nih Pak. Berapa ini? Ini cukup harga 350.000. 350.000. Nah, ini kalau pengen buat mainan masih bisa Pak. Orang masih bisa. Gitu, oh yang kayak gitu juga tuh. Cukup harga 350.000. 350.000 ya. Ini cernanya banget ya. Iya, itu ipe warna apa ya? Kalau kayak gitu. Itu kalau kayak gini warna mutiara. Mutiara ya. Ya itu mutiara. Mutiara. 350.000 ya untuk mutiara. Ini ada paru bengkok lagi, Pak. Apa tuh paru bengkoknya? Sankonur. Nah, ini jinak. Jinak. Ini jinak enggak gigit ini. Oh, enggak gigit. Enggak. Kalau ini yang masih gigit. Ini. Masih gigit. Nah. Harga berapa ini? Kalau ini tak kasih harga 2.500. 2.500. Kalau yang warna yellow, harga 2.700. 2.700. Cuman beda warna doang. Beda warna doang. Beda warna doang ya. Oke Mas Didi, di sini ada burung beo nih, banyak banget iya, ini. Beo anakan, Pak. Beo anakan. Ya, ini saya mau ngajarin biar laku mahal tuh dari anakan kayak gini. Anakan kayak gini. Ya. Kalau kayak gini nih udah mandiri atau belum sih? Ini mandiri mau, suapin mau. Oh, gitu. Cuman disuapin tuh biar jinak, Pak. Heeh, oh, jangan nyampe jelas mandiri takutnya liar. Liar, ntar enggak bisa dijijik ya. Iya. Anak jalanan. Harga berapa kalau ya guys? Cukup 1.700.000. 1.700.000. Ya. Wah, turun harga guys kayaknya. Ya, emang kalau ini tuh harga ini standar. Tapi ada yang jual 1.8. Iya, 1.8. Ini tak 1.7. 1.7. Bebas pilih. Bebas pilih. Ya. Sama ini juga sama ini.
Paling kecil yang kecilan. Paling kecilan gimana ini? Harga 1.600. Oh, lebih murah. Lebih murah. Wah, ini masih lolo banget ya. Masih lolo. 1.600. 600. Oke. Kalau yang ini nih? Kalau itu bio alor gitu, Pak. Bio alor. Bio alor udah ngomong ini. Udah ngomong. Udah. Harga berapa ini? Itu harga cukup 1.700 juga. 1.700. Iya. Bisa ngomong udah? Udah ngomong. Udah ngomong. Kok murah ya? Wanipiro, wanipiro. Bio alor ya. Spek udah ngomong ya. Garansi ya. Oh, garansi. Garansi. Oke, temennya kita lanjut lagi di sini untuk perjalakan. Jangan khawatir di sini. Untuk perjalakan, ya stoknya banyak nih. Untuk jalak putih, anakan, mandiri. Di sini di harga berapa, Mas Didi? Rp320.000 aja. Stoknya banyak. Nah, terus di sini ada jalak suren, gacoran. Harga berapa ini? 430.000 untuk jalak suren gacoran ya. Nah, terus ini jalak putih gacoran. Harga? Rp480.000. Itu jalak nias tuh. Satu ekor berapa itu? 200.000 aja, aja ya untuk jalak nias yang gacoran. Jalak mawar. Di sini ada jalak mawar. Jalak mawar di harga berapa ini? Jalak mawar tak ada aja 350.000 untuk jalak mawar ya. Tuh, kenapa sopernya ini jalak mawarnya? Terus lanjut di sini ada jalak. Itu jalak Hongkong. Hongkong. Yang gacoran. Ya. Untuk jalak Hongkong yang gacoran seperti ini di harga berapa ini? 1.800.000 udah jalak, udah dapat jalak Hongkong gacoran ya. Itu stoknya banyak untuk jalak Hongkong. Oke, teman-temannya mungkin sekian dulu dari saya dan Dinta Kusuma. Untuk teman-teman yang minat langsung aja halo-halo ya. Di sini juga bisa kirim-kirim dan bisa COD untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Pokoknya di sini dijamin amanah. Silakan untuk nomor telepon ada di video dan juga ada di deskripsi ya. Kita akan pamitan sama Mas Didi. Mas Didi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Terus aja wassalam.